Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pertahanan Prancis yang dimainkan oleh hitam ditembus oleh putih teman-teman. Dan ini diambil dari partai nyata yang mana dimainkan oleh Bill Wall melawan Robert William di Tacoma pada tahun 1969. Di buku catatannya teman-teman, ternyata banyak keterangan di sini yang memang dari varian pertahanan Prancis ini memang mudah ditembus teman-teman. Baik, kita langsung mulai. E4 dijawab oleh putih, E6 dijawab oleh hitam. D4 dan di sini D5. Pertahanan Prancis varian Knockfork ini dijawab langsung kuda C3. Mungkin teman-teman sering mendapati pertahanan Prancis varian ini. Tapi ini teman-teman, kunci kalau langkah selanjutnya dimainkan oleh hitam di posisi ini pasti memukul pion yang di E4 dan kuda kali E4. Di posisi ini teman-teman, banyak pilihan langkah yang diambil oleh hitam, bebas kemana langkah dari hitam. Ini pilihannya apakah kuda ke C6 atau kuda ke F6. Banyak pilihannya. Kita mulai dari satu-satu. Semisal di sini kuda F6 teman-teman. Maka di sini langsung dipukul saja. Menteri kali kuda di sini gajah ke D3. Jelas di sini agak sedikit menjebak. Ketika menteri ini memukul pion D4, maka dia harus kehilangan menterinya, teman-teman. Mutlak ini pasti hilang. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini memukul pion E4. Kemungkinan yang lain, bagaimana dengan kuda ke C6? Langkah terbaiknya kuda F3. Tujuannya untuk melindungi pion D4, kuda ke E7, dan gajah ke D3. Semi tertutup dari putih, tapi sebenarnya ini siap mendobrak teman-teman. Dan ketika pion ini diambil, maka lagi-lagi dia, kalau menteri tertarik dengan kuda ini teman-teman, dia harus kehilangan menteri. Dan ini mutlak, tidak bisa ditutup. Kalaupun ditutup dengan kuda, percuma. Terbaik di sini hanya ke D7. Dan itu juga pasti dipukul teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini memukul pion E4. Langkah terbaiknya misalnya gajah ke D7, kuda F3, gajah C6 untuk mengambil inisiatif serangan misalnya dari hitam, gajah D3, kuda F6, dan di sini dipukul. Dan setelah menteri memukul, lagi-lagi menteri misalnya tertarik dengan pion nantinya, maka bisa dipastikan lagi-lagi hilang. Misal di sini langkah dijawab gajah G5 teman-teman. Tentu di sini kesulitan dari menteri untuk mencari pilihan. Di saat kuda memukul pion ini teman-teman, mustahil dipukul dengan pion. Pasti dipukul dengan menteri, bukan? Baik. Dan setelah dipukul dengan menteri, dipastikan menteri ini terjebak dengan gajah G5 tadi. Tentu di posisi ini langkah terbaik adalah mengajak peraduan menteri dengan sama-sama memukul kuda. Setelah dipukul kuda, tentu ketika menteri ini memukul gajah terang yang di F3, maka dipastikan putih kalah satu, bukan? Baik, sekarang putih langkah terbaik hanya ke D2 menterinya. Dan lagi-lagi
Menteri dari hitam ini terjebak. Dia tidak bisa mengambil gajah karena dilindungi oleh menteri, dan pilihan dia bisa kabur hanya memukul pion yang didempat. Setelah dia kedempat, lagi-lagi dia harus kehilangan menterinya, teman-teman. Dituju, dipukul oleh kuda, maka di sini menteri sudah tidak ada dari hitam, sekaligus gajah yang di F3 diambil. Sangat signifikan dari jebakan ini, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan pertahanan Prancis dengan varian Konokvok seperti tadi, kembali ke langkah partai kita. Di saat posisi kuda mukul pion yang di E4, langkah partai, teman-teman, pilihannya dari hitam adalah gajah langsung cek ke B4. Dan ini tidak jelek-jelek amat. Di posisi ini, teman-teman, hanya dinaikkan C3 oleh putih. Gajah ke A5. Di sini tidak ada peluang mendapatkan gajah dari putih, teman-teman. Walaupun dia cek misalnya di A4, tentu di sini pasti ditutup dengan kuda. Tidak bisa didapat gajah ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke A5, langkah partai dimainkan oleh putih, gajah ke G5. Dengan mencoba mengancam menteri, apakah ditutup dengan kuda atau di sini pilihannya menteri yang menghindar. Di partai, kuda ke E7, teman-teman. Gajah ke D3. Setelah gajah ke D3, ternyata hitam langsung rokade. Kuda di sini langsung ke F6. Perhatikan langkah signifikan yang dimainkan oleh Bill Wall saat itu, sangat mendebarkan, dan ini banyak kemungkinannya. Pilihannya di sini hitam bisa dipukul oleh pion atau bisa menghindar raja ke H8. Kita coba dulu. Ketika bagaimana misalnya raja ini ke H8, menteri langsung ke H5. Jelas ancamannya checkmate. Terbaik di sini hanya H6. Dan di sini setelah H6 tentu dipukul oleh gajah. Dan ketika dipukul, mutlak checkmate. Langkah terbaik jawaban dari hitam hanya dengan kuda G8. Gajah F4 langsung cek, karena dibuka dengan langsung cek di sini. Pilihannya hanya satu, ditutup dengan kuda. Dipukul kembali, dan setelah dipukul kembali, langkah terbaik di sini hanya dipukul dengan menteri kuda yang di F6. Akan datang langsung dikasih sekalian cek. Di sini bisa dipukul hanya dengan raja, karena double check, tidak bisa dipukul dengan menteri. Posisi raja kena check. Setelah raja mukul gajah, maka di sini checkmate. Luar biasa hitungan dari catatan buku Bill Wall ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda dengan memberikan atau menyerahkan diri ke F6, langkah partai dimainkan oleh hitam. Dia memukul kuda dengan pion G. Dan di sini, teman-teman, langsung dipukul oleh gajah. Sekaligus langkah gajah ini mengepin kuda untuk tidak bisa membela ketika dicek oleh menteri nantinya. Dilanjutkan dengan menteri ke D7, dijawab oleh hitam. Dan di sini jika menteri, teman-teman, duluan naik, cek misalnya di G4, tentu langsung ditutup dengan kuda, dan itu agak rumit untuk bisa menembus. Langkah taktis yang dimainkan oleh putih, yang memang tawaran ini memaksa dan tidak bisa ditawar, adalah langsung dipukul pion yang di H7. Cek. Raja kali gajah, langsung H5 menteri cek. Pilihannya hanya ke G8. Langsung di close checkmate. Luar biasa. Memang tidak ada pilihan langkah. Semuanya serba mendesak dan memang dipaksa untuk bergerak ke arah checkmate, teman-teman.
Inilah teman-teman trik dari Billwall yang sangat mantap ketika teman-teman menemukan pertahanan Prancis dengan varian Knoflok seperti yang saya ulas tadi, dijamin kelepek-kelepek lawannya. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.